lahirat al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi ala hadiniyah wa susan li mu'alif hadir kitab al-alif billah al-Syeikh Abdul Samad al-Falimbani wa usulihi wa furuhi anna Allah yatalgasawm bi rahmati wal mawfirah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqad habibuna sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu dan hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini kembali sama-sama dapat melanjutkan kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat isi umur yang Allah berikan kepada kita dengan amal ibadah yang tentunya kita mengharapkan kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita dari minggu yang telah lewat masih tentang masalah muhasabah dan muraqabah. Kemudian selanjutnya, dan lagi kata Sahal rahimahullahu taala lam yutazayyanil qalbu bi syai'in afdala wala asyrafa minal abdi bi anna Allah azza wa jalla syahiduhu haitsu kana. Syahiduhu haitsu kana. Artinya tiada perhiasan hati itu dengan suatu yang terlebih abdal. Artinya tidak ada hati yang dihiasi sesuatu yang lebih abdal dan tiada terlebih mulia itu daripada mengetahui hamba itu dengan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu melihat ia akan dia barang di mana adanya. Nah, jadi dibuat di sini perhiasan hati kita ini. Kalau bahasa ya bisa juga diartikan perhiasan ini adalah amal ibadah kita. Jadi amaliyah yang paling abdal, yang paling mulia daripada ilmu tadi, yaitu kita meyakini, mengetahui di hati kita ini, apapun gawian kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, baik itu yang zahir maupun yang batin, Allah tahu lawan kita, menyaksikan akan kita. La yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu yang ada di hati kita. Apapun baik yang jahil, itu semuanya diketahui oleh Allah. Nah, apa tujuannya ini? Nah, ketika di hati kita ini tertanam seperti itu, keyakinan seperti itu bahwa Allah melihat, memandang, mencatat, membalas pulang gawian kita nih, niat kita nang kada baik catat, tapi ini belum lagi mendapat dosa mun kada menggawi
Tapi kalau sudah sampai ajar, ini kan jatuh sudah. Nah kemudian tambah lagi boy, perbuatan kita nang jahil. Jadi kalau orang seperti ini keyakinan kada hakun, kada wani mengerjakan sesuatu nang mengakibatkan Allah tidak suka atau Allah menjadi murka. Jadi namanya memandang. Makanya kan ada sulam kita bu, Allahu syahidi, Allahu hafizi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Memandang, melihat, memperhatikan semua yang kita gawi itu kada pernah luput dari mata Allah. Cuma kita aja wei merasa rasanya tuh pada kelihatan, rasanya tuh jauh Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah jauh, cuma kita nama rasa jauh. Nah itu maksudnya pula. Nah kemudian selanjutnya, yang selanjutnya di sini apa yang harus kita kerjakan? Nah ini ulun tambahkan buat, oleh karena Allah ini mengetahui memandang kita, ini sedikit ulun simpang akan nulah. Ini kan kebetulan buat, ini kebetulan kita ini apa namanya berada di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa lagi? Senin, hari Selasa, hari Raya Idul Adha. Nah jadi ulun ada sedikit menambahkan sebagai apa namanya penambahan ilmu kita, terutama tentang masalah fadilah puasa di hari Zulhijjah, artinya 1 sampai 9 Zulhijjah. Cuma ulun hanya bicara tentang masalah hari Tarwiyah dan Arafah. Nah di antara fadilah puasa ulun tambahkan di sini ala ba'dul ulama. Jadi sebagian para ulama berpendapat atau berfatwa inilah, arti kalau ini berfatwa berarti menikahkan ulama-ulama nang dibukakan Allah Ta'ala hijab wai, dibukakan Allah Ta'ala makrifat. Jadi mereka ini mengetahui keistimewaan fadilah amaliyah di dalam Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. Nah di antaranya fadilahnya qala ba'dul ulama man shoma hazil ayyam, siapa yang dapat puasa di dalam bulan Zulhijjah tadi 1 sampai 9 telah, karena kan kalau 10 hukumnya haram. Jadi dia hari-hari puasanya. Akramahullahu ta'ala bi asyarati asya'a. Allah akan berikan keistimewaan dengan 10 perkara buat dapat keistimewaan ini. Asal kita ada puasa. Di Zulhijjah ini. Yang ini kita harapkan nih. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi. Umur yang Allah berikan ini berberkat buat. Keberkatan umur kita ini kita harapkan. Kan arti berakat kenapa ya? Bertambah-tambah kebajikan. Ibarat uang malawat itu pian sangui orang pulang. Yalah. Makan sudah kanyang, bulik sangui orang. Nah, najir kalau sarang benar ya. Nang kada tahu mana mungkin dapat ya. Nang di rumah kan ini berakat kan ya. Nah, jadi kalau umur kita berkat ini, boy, umur kita ini banyak kebaikan, sedikit keburukan. Itu arti berkat nih. Harta yang Allah berikan, keberkat. Umur, nah ini yang kita harapkan. Al-barakatu fi umri. Jadi dengan berkat puasa itu mengharap mudahan umur kita ini berkat. Namanya ziyadatul khair. Nah, yang kedua dengan berkat puasa di 10 Zulhijjah itu, 1 sampai 9 lah, ziyadatul fi malihi. Allah akan tambahkan rezekinya. Nah murah rezeki. Nanti pintu rezeki nih. Ini kan dapat ngalih kan rezeki. Itu berkatnya juga di puasa nih. Artinya dunianya kenapa lapang, kan dapat ngalih lah. Ya kan memang pengaruh hijau kita nih baik. Mun beramal kita kuat, mun kada dikulih-kulih ngalih ya Allah. Nanti dikulih-kulih kenapa? Nang dilihat tuh nah. Ziyadah fi malihi. Yang ketiga, wal hifzu fi ayalihi, Allah jagakan keluarganya daripada segala keburukan, bencana, apalagi wah ini biar namanya kan COVID kan macam-macam loh datang pulang loh, apakah karena dari tahunya kita ini kita inilah. Jadi intinya wah kita puasa itu insya Allah dijagakan Tuhan daripada musibah, apalagi kan kita mengharap yang musibah ini kita kada sanggup memikulnya inilah. Nah sini Allah jagakan arti musibah yang kita kada mampu. Tapi kalau Allah berikan musibah, insya Allah mampu kita memikulnya.
Ini berkat puasa dipeliharakan Allah daripada keluarganya. Maksudnya macam-macam bencana itu. Bencana wahini pian datang kita ini makin makanya kaina buan wahini pian kaini musibah dah. Kaini pian menghadapi anak buah anak cucu dah. Kaini ke depannya banget gitu pian. Mun bahari aku jadi anak 10 kawa aing gaduh. Wahini ba anak saikung baduh jar aku gaduh lagi. Napa ya? Iya, macam-macamnya. Nah, mun bahari ramai kan. Tapi ini nato beda tapi zamannya buah. Nah jadi maknanya hibzu iyalih ini yang penting kita selamat dunia akhirat. Nah itu berkat puasa itu kan nyatakan ya Allah jagakanlah keluargaku anak cucuku daripada bencana yang mereka kada mampu memikulnya. Ya bencana apa macam-macam buah. Karena mesti aja orang tuh umpamanya hidup nyaman semua lancar usaha jadi sini itu kan ada masalah kan itu. Mas pasti ada masalah. Semakin banyak mas apa namanya gawian, makin banyak masalah. Kita melihat orang lain nyamannya sidin, sidin jadi sidin nyamannya si ikam enggak. Takkan? Melihat aja pak leh. Ini nih benarnya merasakan. Jadi memandang ini kan si anu tuh nyamannya jen. Lah anak gandalan, cucu gandalan, anak bintu halapas sudah. Macam-macam belum tahu tuh pian nah kenyataannya nah tuan nah disinilah kita mulai mengharap memohon kepada Allah dengan berkat puasa itu peliharakan ya Allah anak cucuku keluargaku daripada bencana dan musibah yang mengakibatkan iman mereka lepas nah ini kita inginkan niat kan puasa tadi kan berkat puasa nih niat akan ya Allah hal macam mana mudah juga akan gaji itu nang tiga nih nah itu yang kita nyatakan nah, panjang umur sihat rezeki nah. Cuma panjang umur dia maknanya bukan panjang umur karena kematian ya artinya panjang umur itu maksudnya kan berkat tadi umur nah kemudian selanjutnya dengan berkat puasa itu wa taqfiru li sayyatihi Allah hapus segala dosa-dosanya dan dilipat gandakan kebaikannya wa tashilu li sakaratil maut dan dimudahkan pada saat ia menghadapi sakaratul maut anak mati dimudahkan oleh Tuhan pulang berkat puasa ini nah, puasa 10 Zulhijjah nih bagusnya pula wa dia'u li zulmati kabri dan kuburnya akan bercahaya terang benderang ya. Kemudian wa tashilu li mizani dan ditambahi kebaikan-kebaikannya diberitakan aman ketimbangan kebaikannya ditambah Tuhan wa tad'ilku wan najatu min barakatihi dan diselamatkan daripada huru-hara kubur dan huru-hara pada saat di padang mahsyar kainah nah dia diangkat Allah derajatnya ini fadilah puasa yang namanya Zulhijjah apalagi boleh di sini kan ada menyebutkan nih paling kada kita menyakawa boleh puasa itu di hari Tarwiyah dan hari Arafah nang dua hari ini entah yalah itu paling kada karena kan ada satu apa namanya aban ini kan desa ulama mengatakanlah satu riwayat nih walaupun ini kada hadis kada sahih banar tapi ini kita awal ambil patokan mula man sama yauma arafata min dzilhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama siti nasanah siapa yang dapat puasa di hari 9 Zulhijjah hari Senin Allah catat baginya pahala seperti puasa 60 tahun namanya anda fadilah nang ini kita cari buayan. Sadikit gawian dan nal imbalan apa hala ini ya Allah. Cuma ada mengatakan lagi puasa di hari Tarwiyah dan Arafah itu dosanya setahun yang telah lewat diampuni Allah dan setahun yang akan datang diampuni Allah. Dua tahun nih, anu deh garansinya ada deh. Ini di hari Arafah dan hari Tarwiyah. Nah, namun ada buai kalau bagi pian nang hendak mengqada nih misi hutang kan ada kan perkataan kan jangan ya kada boleh marait antara fardu dengan sunat ini dah hubungannya boy jadi masalah umpamanya pian banyak cuma kalau mengqada itu wajib niatnya sehaja aku puasa besok hari banyak kan nih mengqada ramadhan serta sunat tarwiyah aldu kena Allah Ta'ala jatuh wajib pian lapas sunat dapat kena pian puasa di hari itu
Andai kata firkan dan benar sunat di depan, misalnya sahaja aku puasa besok hari mengkada Ramadan, pahudu kawan Allah Ta'ala, cuma pian puasa di hari ke depan, dapat dia pian. Atau dari 9 pian hari salian puasa, sahaja aku puasa besok hari mengkada Ramadan, pahudu kawan Allah Ta'ala, walaupun kada niat hari, apa, 9 nih, Arafah, tetap pian dapat pahala sunat. Ada masalah aja. Karena kan cuma boleh ada cumanya kalau pian berniat sunat haja kada berniat wajib mengkada Ramadan kada jatuh fardu. Maka lama niat kalian niat puasa wajib itu baik wajib tapi itu niat sama puasa Ramadan wajib memalamkan niat. Kalau puasa sunat boleh hai pian wajib ini nah belum ada makan minum aku aja langsung puasa boleh tak semalam sebelum gerincir matahari. Nah kada memang kami nambah akan puasa pian makan kada minum kada kada ada apa-apa ai. Biar tidak hati anak puasa boleh pian berniat langsung puasa itu kalau puasa sunat. Nah tapi kalau puasa wajib wajib pian berniat di malam hari. Nah kayak kita puasa Ramadan nah, itu perbedaannya buat jadi ke faridah sama itu dapat semuanya ada aja tuh aja masalah. Nah jelas wajib itu ada pecah manusia ada kan ada manusia kan ini adalah sunat ini. Nah ini sebahagian lah mudah-mudahan kita terbuka baik terbuka yang namanya di melaksanakan ibadah puasa. Nah selanjutnya, yang selanjutnya lagi nih, jadi tadi apa namanya perhiasan hati yang paling dicintai Allah itu gue kita meyakini dalam hati kita ini apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan Allah Ta'ala ini tahu. Nah itu sudah. Jadi kalau kita nih gue berkeyakinan kayak apa caranya menanamkan di hatiku ini Allah ini selalu memandang aku, selalu ma'itihi melihat gawianku ini. Kalau di sini buat kita nang hendak macam-macam di pihak Allah, dipandang Allah, itu namanya syahidi, memandang harus menyaksikan. Lalu uang ini buat takutan, benar menggawinakan baik, hendak mengibah orang takutan, hendak membuat zalim takutan. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, maha melihat, maha membalas. Kalau nah di sini buat iman orang nah itu, ketika ini sudah tertanam dalam dirinya, ini buat orang ini akan menjadi seorang yang dicintai Allah. Cuma kada kawa kita ni buat kayak itulah, mohon kada ilmunya dan amalnya mujahadah dahulu atau mujahadah tu berusaha dengan ibadah. Mohon kita aku tahu aja kayak itu, cuma hati kita kada termasuk Allah nih tuh. Nah, karena kada diberi dengan amal. Jadi amal ini buat kayak ini contohnya lah. Perasaan di diri kita ini merasa diri kita ini dipandang Allah, diketahui Allah. Itu dengan barakat amal ibadah kita zikir, tobat, istighfar, baca salawat lama amaleh, amaliyah, dibaca ratib, napa-napakan zikir itu sebenarnya supaya hati kita ini berparak lawan Tuhan Allah. Jadi sebenarnya kita ini kita boleh nang berusaha memaraki mendekatkan diri kita kepada Allah bukan nih, bukan untuk Tuhan itu terserah ikam menikam dan parakna aku nah, ikam kenapa dekat, tapi ikam berjauhkan aku, jauh juga. Anna inda azadni abdibi. Ya Allah, aku ya Tuhan menurut sangkaan hamba, hamba kepada aku ini. Kalau kayak pacarnya, itu nih pentingnya bagi amal ibadah kita ini. Jadi ibadah itu tujuannya membersihi hati kita ini. Membersihkan batin kita. Itu adalah tujuan daripada amal ibadah. Makanya kan macam-macam jenjang ibadah itu dalam kitab yang namanya Sirajul Talibin itu makam-makam ini macam-macam akabah namanya. Di antara makam orang yang suruh ilallah, itu dah namanya aqabatu taubah. Jalan pertama untuk masuk ke hadirat Tuhan adalah pintu taubat. Makanya kita ini baik, jangan kurang sehari itu 100 kali. Astagfirullahaladzim, lihat kita nyasal benar. Ini nah takwiya orang, macam-macam ini kan tubat kita. Nyasal, itu pentingnya baik tubat. Ada hari itu, kalau Nabi 70 kali kan, padahal Nabi sudah kada berdosa lagi. Kita ini, nah kita ini kan jelas kita ini banyak benar di situ pian pintu pertama nih lurusakan taubat kita ini. Jadi kalau sudah benar taubat maka kita akan naik pintu yang lainnya. Nah selanjutnya bu dan lagi nih dan ditanya lagi oleh seorang akan muhasabi, rahimallahu taala, nama orang lah daripada makna murakabah itu maka berkata ia di sini nih. Awalha ilmul qalbi biqurbir rabbi azza wa jalla. Nah arti muraqabah itu ujudu sidin bermula makna muraqabah itu mengetahui hati maksudnya hati hamba lah
dengan hampir Allah Azza wa Jalla dengan dia. Jadi gitu, orang ini pian di hatinya itu yakin Allah itu dekat. Perubira pian dekat benar, hampir benar lawan inya nih. Nah, makanya kan orang ini saking dekatnya maka ia seakan-akan, ya kalau seakan-akan nih, seakan-akan berbicara memandang Allah. Ini karena dekatnya. Nah, di sini boy orang itu nang sampai nang makam apa nih takutan benar menggawin akan lebih baik karena sangat dekat Allah. Nah, jadi hampirnya Tuhan, hampirnya Allah dengan dia. Yang namanya dekat Tuhan ya lagi. Ana aqrabu min habdil warid itu kan. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadinya. Cuma makna dekat itu dengan bukan makna dekat dengan kita enggak ada. Tapi dengan makna dalam artian nah secara zon, secara kadar kali batasakan nih. Mendekat kayak ukuran atau ini itu berarti kada jujur. Ini secara apa? Kada kawas seperti batasan kita ini. Mun dibatasakan berarti Tuhan tuh bertempat, berarti Tuhan tuh berarti ada ukurannya ada. Jadi makna dekatlah segala apa secara zon hati kita. Kalbi kita dalam pandangan syuhud kita, dalam pandangan muraqabah kita ini. Dekatnya Allah kita ini dengan pandangan kita, dengan batinnya kita, bukan dengan ukuran, Bu. Karena yang kalau dengan ukuran itu berarti ada batasan Tuhanan kita nih. Nah, ini kan berarti bertentangan dengan tauhid pulang. Kalau bertentangan dengan tauhid berarti otomatis kan bahaya tuh kan bisa jadi murtad. Allah mengatakan Tuhan itu dekatnya itu ada batasannya, ibadnya kayak apa? Ibadnya umpamanya nah kayak sama tajarum atau umpamanya kayak berapa? Nah, itu berarti ada batasannya. Ini dekatnya dengan makna lah zon hati kita. Nah, itu kata Allah dibataskan kan dengan ukuran. Karena Allah Ta'ala tidak Allah mukhalafah lil hawadis. Nah, itu pian gue kata tauhid bukannya pulang. Jadi makanya mengkaji tauhid tasawuf ini kada kawa gue kada menje tauhid. Bila salah kena iya napa? Bupa ka ilmu sabu kok. Nah, itu pian. Ini itu hati itu pian. Nah, kayak makna Quran ya kan banyak namun tahu semua setawa Allah Allah setengah. Namun Tuhan dikatakan Tuhan itu bersemayam, berada di aras, berarti Tuhan itu mukhalaf, memasalah. Sedangkan Allah kan diri kita tidak bertempat dan tidak menerima tempat. Ada mukhalaf apa tuh? Kali ada batasnya, jadi di situ kita. Itu adalah tidak bisa diukurkan dengan akal kita nih. Ini saking dekatnya dalam pandangan hati lah. Itu dalam pandangan seseorang hati batiniyah nih. Nah, selanjutnya lah ya, inilah makna permulaan muraqabah dan menyatakan pula oleh Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullahu taala ya, akan makna permulaan muraqabah dan perhinggaannya artinya kesudahannya nih itu dengan katanya al-muraqabatu ilmul abdi bittila'ir rabbi subhanahu wa taala alaihi wastidamatuhu lihadzal alami ya muraqabatan li rabbih wa hadza aslu kulli khairin lahu wa la yaqadu yasiru ila hadhihi marudbati illa ba'da faradhihi anil muhasabati fa idza hasaba nafsuhu ala ma salafa wa aslaha halahu fil waqti wa lazama tariqal haqqi wa ahsana bainahu wa bainallahi mura'atal qalbi wa hafiza ma allahi anfusahu raqabahu allahu ta'ala fi umumi ahwalihi. Masya Allah, ini pianlah kita tahu barangkulah membaca dan kita meyakini gue kayak ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang para wali Allah. Kita yakinnya, insya Allah akan diberikan oleh Tuhan. Kita nih umpamanya kita kada didapatkan, kada diberikan Tuhan nih, masih kita napaang, kita meyakini, paling kada kita meyakini bahwa mereka itu mendapatkan seperti ini buat. Nah, bisa nanti setelah saat Allah berikan kepada kita seperti ini, yang penting kita napa, jangan ada di hati kita, ada keraguan terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka nih. Ya boy, cuma ketika kita dapat nikmat nah ini boy jangan juga merasa diri kita ini rasa harap. Karena yang namanya boy
rasa khauf ni, rasa takutan benar lawan Tuhan harus ada. Nya khauf itu kan akan Allah peliharakan kita ini. Misalnya kita ini sudah kawa umpunya puasa. Nah, timbul bilang puasa kita memang sudah yakin beribadah beramal. Aku ini takutan benar karena banyak orang yang beramal kada diterima Tuhan amalnya. Itu takut takutan beramal. Atau misalnya orang yang sudah apa namanya? Amalnya baik, akhlaknya baik, kemana masih takutan dia. Bahkan lagi orang sudah baik pun mengatakan bahwa dirinya ini kebaikan inilah minnah pemberian Allah. Kita ini muka waktu beramal baik, jangan lupa kita harus zikrul minnah, ingat bahwa ibadah ini nikmat dari Tuhan. Yang kawan untuk ilmu qabal jarih itu kan pandangan ini nikmat dari Allah. Nikmat batinnya. Yang syukur ini itu. Karena itu salah satu dicabutnya nikmat oleh Allah ini kan diri kita karena kita lupa bahwa nikmat itu pemberian Tuhan. Seakan kita nang dapat menjadikan nikmat. Nah, ini salah baik. Kan contoh dari baik kalau sedikit nih. Ketika penghuni para malaikat-malaikat Allah nang berada di atas langit kan. Semua malaikat itu nah. Sejarahnya kan lah. Mereka sudah mendengar bahwa di sebelum apa namanya di alam itu nanti akan ada salah seorang daripada malaikat ini diubah menjadi iblis. Kalau ceritanya kan lah. Pacang dirubah jadi iblis. Lalu para mereka ini takutan benar. Kalau-kalau mereka ini salah satu mereka nang kanak. Lalu mereka mendatangilah paguruan nih, guru nih, yaitu iblis nih. Guru ini kan nang sangat alim, nang menjadi gurunya para malaikat. Langit pertama sampai ke tujuh itu 70.000 tahun baik menjadi guru malaikat pelang. Bahkan satu langit pertama ke tujuh itu kan kada pernah sarjengkal pun kada ada tempat itu kosong daripada sujudnya iblis tadi. Gurunya malaikat. Malaikat pasti malaikat juga. Iblis itu belum menjadikan malaikatnya seorang malaikat yang sangat salih, gurunya malaikat yang lain. Malaikat dulu juga yang paling alim, yang paling banyak ibadah, yang paling pokoknya ya gurunya semua para malaikat. Lalu mereka malaikat lain ini mendatangi guru nih. Guru ini kami tolong doakan kepada Allah supaya kami ini jangan sampai menjadi iblis. Oh, saya doakan ini guru ini kan udah murid-muridku ini jangan ada jadi iblis ini. Rupanya sini kada ingat lagi nih. Di hati sini nampak bahwa aku ini kada pacang jadi iblis kada. Ikam aja muridnya kaitah. Lupa sini mendoakan di sini. Maka akhirnya buai ternyata sini mendoakan ini guru ini nah, ternyata menjadi iblis. Nah ini buat kita nih. Kita ini bapak kita lah, otaknya kita nikmat ini jangan sampai baik. Kita beramal beribadah, jangan kita memandang ibadah kita itu rasa selamat sudah. Rasa kita ini rasa nampak langsung beribadah, jangan jauh ya. Malah dengan banyak takutan benar, itu khawb namanya takutan amal. Macam-macam itu yang makam itu. Insya Allah nanti kita ada tuh pelajaran juga dan harus tuh kita penyanyian. Kita ini bayang khawb-khawb ini macam-macam, takutan itu macam-macam. Tapi ketika orang takutan, Allah jagakan. Sama kita takutan benar kalau kita ini mati ketika iman. Padahal sudah iman kita ini kan orangnya muslim, ibadahnya, amalnya baik sudah. Anggaplah seorang menganggap salih atau salihan, jangan merasa selamat. Aku ini kada pacang mati kafir kada. Nah, ini kan bahaya nih juga. Bisa dicabut Allah taala iman. Jadi kalau orang merasa dirinya ini sudah bebas, merasa sentosa, rasa damai dah, rasa kada apa-apa, nah ini kan bahaya. Nah bagi kita ini kenapapun amalan-amalan kita ini jangan sampai merasa kita ini merasa sudah rasa selamat tuh jangan. Jadi kita lalu dengan adanya khauf tadi takut tadi lalu kita berharap kepada Allah mengharap lawan Tuhan ya Allah ya Rabbi amalku ini nah ibadahku ini rasanya kada pantas aku ini Pak menyerahkan lawan Engkau karena Pak banyak akuanku lalu timbul tuh pian nih. Nah disinilah itu namanya khauf namanya takut dan kita ini mati kadiri iman takut kita ini Pak. Apalagi nang atau sunah beribadah takutan amal kita terima atau nang bawa maksiat takutan benar aku dibanyak benda maksiat ya Allah mun kada Engkau ampuni pasti aku ni neraka sudah bis itu juga bagus juga tak supaya diampuni Tuhan ini semua topian intinya orang nang punya akhlak orang yang mengaji ilmu tasawuf ini nah menanam ketakutan kepada Allah semakin besar takutnya dengan Tuhan maka semakin besarlah keyakinannya dengan Allah dan dekatnya dengan Tuhan bah nah, di sini kan orang itu nah. Jadi ulama menganjurkan baik kita ini punya khawatir malam-malam hari telah bangun akan jikir istighfar. Ya, kayaknya tahan dari mancurung, biar mancurung gak biar negeri.
Ati macam teman kadayangan barikan waktu bujang, waktu anum, waktu beleki, waktu beanak, baju juga bisa lagi. Kelakuan kita nih 60-an tahun, 20-30 tahun deh. Berima datangan bah. Ya, wa iman nang sadar, nang kada sadar datangan tuh ya. Kira-kira ingat tuh ya. Makanya kan ada kan bubuhan tarekah namanya. Orang-orang yang tarikah, baik tarikat nama Alawiyah, baik tarikat nama Basatariyah, baik tarikat yang namanya apa namanya Samaniyah, baik tarikat apa apa namanya Qadariyah, atau tarikat nama seperti nama si Abdul Jalani itu, belum pernah tanya. Itu semua intinya pada saat mengamalkan tarikat itu, baik mereka ini hadir hati kepada Allah. Istighfar. Seperti tarikat Alawiyah itu kan banyak Tuhan, ingat awan Tuhan. Tapi apa namanya di situ istighfarlah nyebab amal kita ini apa ya istighfar tobat kepada Allah. Nah setelah kita sudah istighfar dengan rasa penuh hanya kita beramal lah. Itu istighfar astagfirullahaladzim kan hari kiblat di hati kita rasa halus benar pautan hanya mulai zikir. Nah itu pian nang kisah bisa masuknya tanah hati kan hadirin. Mungkin kita ada istighfar langsung berzikir la ilaha illallah tuh kada panas itu kan kada masuk lah. Jadi memasukkan itu dengan menyesal dahulu, tobat dahulu lawan Tuhan. Lalu diterima Tuhan hanya kita isi dengan amal ibadah. Maka itu yang suruh ilallah namanya. Kayak orang berjalan ilah yang tak maksudi, wadah tak maksudi, itu macam-macam. In alti di mahabbat takat kan semua ada yang tak amali-amali mereka. Nah baca salawat-salawatnya tuh. Gengan tuh lah. Lanjut tuh lah. Nah, artinya nih. Coba kita lihat nih. Bermula makna muraqabah. Arti muraqabah ini pengetahuan hamba dengan melihat Tuhan Subhanahu wa taala atasnya. Artinya Tuhan kan memandang apa yang ada di alam ini yang terjadi baik yang ia senangi atau yang kada ia senangi baik. Itu kita ini kayak ini, wala, bila terjadi nang menyamanakan hati kita ini senang itu namanya nikmat. Bila terjadi nang hati kita ini nang kada nyaman itu namanya bala. Wala. Bila nyaman nikmat, bila kada nyaman on diri kita bala. Tetapi sebenarnya baik hakikatnya sama dari Allah. Ya Allah, baik itu berupa nikmat atau berupa bala sama datangnya dari Tuhan. Nah, kita menerima takdir nang itu habian. Jangan nyaman aja menerima senang Tuhan sudah nak ada nyaman kada menerima. Nah, berarti ini kan ada perbedaan bagi orang yang tahu yakin bahwa ini datangnya dari sahib yang contoh pian mula. Kalau sesuatunya kita ini senang lawan seseorang. Misal pian senang lawan laki. Misal ni dahulu contoh laki. Lalu kebetulan ada suatu hari kan dua nih diberi laki umpamanya nang nyaman apa duit. Napakah tabu sesuai dengan hati senang. Ternyata ada suatu hari nang kada sesuai hati jengkel hati lalu kada senang. Nah itu ber kita makhluk nih. Tapi kalau bagi pandangan orang yang namanya sayang lawan laki itu kada memandang bariannya nyaman kada nyaman lah. Tapi nang dipandang lakinya. Jadi pemilihan kan dipandang lagi baik. Ini misalnya mulai paham lah bro. Karena cintanya, sayangnya lo laki ini kan kayak apa caranya supaya laki ini jangan tersinggung. Yalah, napa ditukarkan baju, nukar baju napa kebetulan nih 5 lembar ke 2 lembar ya salambar nang baik, salambar nang kada. Takana nang baik, sanang, nang kada baik. Kada sanang. Nah, padahal apa yang namanya orang menyenangkan laki itu nyaman kada nyaman enggak sanang kada sanang cuma tetap usaha terima inilah pemberian suamiku yang tercinta. Oh. Sayang akhirnya kada lagi memandang berian tapi pandangannya kepada nang memberi lalu hilang baik nang kada nyaman hilang sanang aja yang punya amun kita pandang nang kada sanang nyaman iya sanang terus. Tapi kalau pandangannya sanang, oh gitu ya, ini aku mau coba jalan lagi, kayaknya aku tukarkan ya, pernah anak tahun ya, sayang kan dengan aku. Lalu dicoba nangkar nyaman. Ketika dicoba nangkar nyaman itu, tatap tak polihing. Bah, ya ini bujur benar, sayang aku ini. Jangan tapi ketika napa ada uang abang sayang, tiada uang abang, tak jungkang. Tidak kayak itu, ini misal pula. Nah, sama lawan Tuhan ini,
Kalau menang silakan aja lah. Ketika kita dapat nikmat, rezeki lancar leh, macam-macam anak, mah senangnya hati tak ujihing. Ketika datang musibah, awak sakit, anak ada pasien, bintuha panyarikan, lagi panggaringan pulang, usaha pada mengaruan, ya sudah sampai pengalaman bun, hidup sakit, tambah timbun, oh maai, rasanya kada hidup lagi sama. Nah, apa bedanya kok? Bedalah jelas beda. Nang tadi kan nyaman rezeki, hari ini sakit benar. Nah, tapi ketika orang dapat memandang bahwa yang sakit itu nang kada nyaman ini juga datangnya dari Allah, nang nyaman itu juga datangnya dari Allah, maka ia dengan lapang dada menerima bahwa inilah kehendak Allah Ta'ala, kehendak orang yang aku cintai, orang yang aku apa, orang yang aku agungkan, yang aku besarkan, kada lagi memandang. Malah inilah dipandang barangkalinya Allah punya rahasia. Nah, kala asa antuhibba syai'aw wa huwa syarrul lakum wa asa antakraha syai'aw wa huwa khairul lakum. Barangkalinya nang aku senangi itu nang pacang kada baik kayna, dan barangkalinya ujama nang sesuatu nang kada apa nang aku benci itu nang baik kan aku kayna. Oh, ternyata nang kada nyaman dulu nang gini anunya baik kebaikannya. Iyalah. Contoh misalnya kan buat kejadian nih, dua pilihan. Taikong muhanya kada rata. Ini kau bayar beritang berdua. Ada data di pindah hirang malahan. Hirang tapi ujian laki ikam nang ini orangnya bijak ada data muha. Ujian hirang tapi orangnya baikan, benar akhlaknya ini belakang pasien. Ada seekor ini wah orangnya nak kaya Michael Jackson lah. Nah, nak kaya mana yang lah? Enggak pernah India lah. Bunga sidung mancung mata gelap. Antik awak napa? Sarukan nih. Allah pilihan maka bertantangan kuitan nih, itu banyak banget kejadian nih bertantangan kuitan, aku maai ada rasa cinta lawan si anu tuh, aku sudah lawan ini jina kuitan, ikam wujudan itu kan, ikam ada lawas kadang itu senang ikam kan, biar wajah cantik, rupawan, bungas gagah, tampan tapi mau kelakuan, ada maruah itu kan pada menyenangkan hati cuma nang hati ini sudah nang mana lagi Allah. Mangaras tuh biar. Nah, mangaras ai biar ibah kawin kada lawas. Kada lawas, kada sawat umum jagung ya sabak. Sabak napa? Oh, tanya napa? Makan cinta Johan. Tahu tu kala. Artinya itu kada kawal. Sedangkan nang ini jakanya masih kuitan nang herla nang herla tok tadi. Ya lah. Oh, kalinya langgang benar. Ha, tuh biar intinya ba. Kayak sama kita nih biar. Jadi Allah Ta'ala sama aja dipilihkan Tuhan. Makanya kan ini kan, ada nih kata ulama, andai kata olaulal marat, ini kan kata ulama nih, andai kata anak Adam ini kada suah garing, kada suah sakit, kada suah napa sudah tanwit, kada suah napa nih, nyaman dah terus, garing kada suah, duit naik sorangan, iyalah. Iyalah kada bagian-bagian, kaya itu nyaman terus nih, niscaya nih kada hakun manusia ini menatakan dirinya sujud di atas sajadah, niscaya manusia akan menjadi sombong. Coba kita nih baik, ada nang gaik, ada nang sakit, bahkan ada nang mati, hantarnya kuruna, kekurangan dana ya macam, musibah. Ternyata rahasianya kenapa bala, ternyata bala inilah yang membuat kita sadar mau sujud menghadap Allah. Nah, ini rahasianya bukan? Manusia ini sebenarnya sombong tuh dia. Walikal insanu khalu'a. Manusia ini kan 70 kisah. Dapat nikmat mah sombong. Dapat musibah putus asa. Nah, ini kita nih. Banyak kan ilmu. Nah, kalau kita berpikir kayak ini, gue ini salah nyaman tuh dia. Jadi nikmat itu secara jahil belum tentu nikmat. Malah jadi bala. Tapi bala itu belum tentu nikmat. Bala itu belum tentu bala secara jahil. Bahkan bala itu sehangkat nikmat gue. Ternyata sengsara membawa nikmat. Kan ada lagu Pak, film kan apa bahitan. Alhamdulillah bagusnya. Sampai dapatlah ini kada bahasa kita gua ini. Lanjutkan. Nah, itu pandangan kita gua. Jadi gua ini pengetahuan hamba dengan melihat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala atasnya
perbuatan yang terjadi ini, kalau kita ingat sama Tuhan, itu maksudnya bukan Tuhan di situ, Bang. Ketika sesuatu yang terjadi ini, kalau kita baik memfokuskan hati kita ini, memandang inilah kehendak Allah Ta'ala. Awal sakit penyakit, aku ini tuh macam-macam sudah berbuat apa dia akan nanya. Itu kan dipandang batinnya kita rahasia Allah Ta'ala, Pak, supaya kita ini banyak memohon lawan Tuhan, berusaha, berikhtiar, kakak ini ya terus di batin kita Allah Maha ini Maha tahu. Dan bahkan Allah menguji kita ini dengan sampai di mana kesungguhan kita ini, harapan kita, raja kita kepada Allah. Nah disitulah semakin tambah nikmat baik. Jadi jangan merasa aku sudah tuh aja, ampih aku ada itu aja biar. Nah di sini biar kita nih. Nah itu maksudnya ada rahasia kan, ingat lawan Tuhan. Jadi manusia tempat berusaha berikhtiar, ketentuannya Allah. Allah. Nah situ kita bayangkan ahli sunnah wa jamaahnya. Jangan sampai kita gue buka kajabariyah, baik kadariyah atau mautadidah jabariyah. Dua ini sama nang kepada keluar daripada akidahnya. Orang yang yakin dengan kemampuannya itu berarti jabariyah ya, Pak. Okay. Orang yang hanya menyandarkan nama Tuhan kalau menggawi buka sasatnya juga. Ada kita ahli sunnah macam ini, ada usaha di ikhtiar kita, ibarat gaya lupian, berobat silahkan, tapi ketika kita belum sembuh, bahwa Allah belum menghendaki. Ketika sudah sembuh, itu pun juga nak menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah lah menyembuhkan itu dalam ilmu tauhid kita. Nah di sini baik kan apa? Jadi kita sebenarnya baik nang wanita kawan di dalam pandangan tasawuf nang bujur lah orang nang berurang nang geng itu pun kita berobat itu kan ini nang bujur nih. Cuma mudahan Allah kau melamalkan juga. Sebenarnya baik kita berobat itu sakit berobat nih bukan mencari sembuh. Wajar. Ini nang bujur lah. Jadi sebenarnya baik orang berobat itu dah sebenarnya mencari ridha Allah. Kenapa? Ketika kita berobat sembuh, yang menyembuhkan itu Allah. Yang kadang menyembuhkan Allah. Nah, kalau kita mencari Allah ketika sembuh, bahwa ini Allah Ta'ala menyembuhkan, maka timbullah ridha Allah. Artinya kita mencari pahala di berusaha tekan berobat tadi. Ini Allah menyuruh berobat nih, sembuh. Nah, sembuhnya itu bukan tujuan kita. Tujuan kita Allah ridha kita nih, nambah obat. Nah, itu banyak yang kita tersawab nih. Jadi sebenarnya bukan mencari, bukan cari sembuh tapi mencari ridha Allah. Berusaha bang, sebenarnya berusaha itu bukan mencari harta tapi berusaha adalah mencari ridha Allah juga. Supaya apa? Ridha Allah dicari nih. Ada usaha kita, rezeki kita naik, nah bagus. Itu sebenarnya kita mencari ridha Allah. Amun dapat harta, mungkin Allah ada ridha. Malah jadi bencana. Umum aja, kawin juga. Iya, nah apakah itu sebenarnya hakikatnya mencari ridha Allah. Makanya kan sebenarnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Nang itu baik orang kada sadar nih. Lalu ketika awak sakit aku menjawab bila dah sembuh lagi. Lalu akhirnya kan itu mengikhtirat Tuhan. Padahal kul kullu min indillah. Penyakit itu datangnya dari Tuhan. Menyembuhkan Tuhan ya. Obat sahabatnya Tuhan ya. Mula ada di alam yang menciptakan lah. Semua ciptaan Tuhan. Di itu sebenarnya baik nang menyembuhkan, nang mendatangkan penyakit, yalah, nang mendatangkan obat itu semuanya Allah. Nah cuma di sinilah kita ni nang sadar baik nang orang yang punya tauhid nang dalam, orang yang punya tasawuf di hatinya ini kada lagi ma'akhir lah itu pandangan batinnya ni. Ini tak dalam bangulah, cuma mudahan pian kawa, inilah pemahaman nang benar baik. Jika lo punya keluapan itu pian, nah ini hati-hati ni lah. Jika apa nang bujur tasawuf tiga itu. Nah, jadi kan cuma jangan sampai juga umpamanya nang ya tadi jangan sampai buka kepada jabariyah qadariyah atau mu'tazilah tuh hati-hati tuh kan kita ada usaha dan ikhtiar tapi di penting kita usaha dan ikhtiar sebenarnya pada memberi bekas. Nah, cuma Allah Ta'ala mengatakan kan yang namanya hidupnya adanya kita ini nanya adalah usaha dan ikhtiar ini disebut adalah sebab dan akibat namanya. Jadi sebab akibat itu ketika ada sesuatu penyebabnya ada. Ini itu namanya desa mimam sunnatullah fil alamin namanya. Sunnah ialah Allah dalam Tuhan dan dunia nih. Artinya sebabnya nang ini, akibatnya nang ini. Nah, itu kan secara umum nih. Tapi yang menyembuhkan itu bukan sebab tadi. Nah, di sini buat di sini nah kita harus pahami halusi buat. Nang kita halusi ketika kita dapat mengerti biar insyaallah kita kada terlalu bimbang di ini. Aku ini kan di mana aja kah ada obat lagi. Nang kadida ampih jangan pian. Kenapa? Karena tahu nih bahwa Allah belum menghendaki. Berarti Allah masih mau uji aku lewat nang ini. Sabar kata aku nih. Nah, itu kalau jadi sabarnya itu dicari Tuhan supaya kita dapat pahala, banyak pahala di sabar tuh.
Allah, mau tanda tanda apa? Iyalah, kan bahari tu. Kalau nang datang ke orang pian, kita bahari kan. Aku ni anak guru aja, anak apa namanya? Nih, anak apa obat sakit mata? Nah, kan bahari kita di dalam itu bahari kan obat bahari kan betawa dingin macam macam. Jangan mak dingin. Datang apa? Jin bawa beres gula. Ia sudah nampak ras kuti ras ikam hana waras aku nak beres. Ya Allah, itu kan dari baca orang Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim maskoti. Wala kan, itu namanya artinya rezeki sidin dapat beres, cuma kan rezekinya juga sidinnya sembuh juga apa? Sama. Padahal apa Bismillah maskoti ras ya Allah. Ini kemana waras? Aku nak beres sidin dapat. Lama itu baik. Hakikatnya kayak itu. Nah, jadi sedatangnya dari Tuhan. Lalu kita baik kadang menyalahkan asbab. Bah, si Allah itu jatuh, nah, itu ada apa-apa, lalu itu ubatnya salah, ini. Nah, itu pian akhirnya, tau. Lalu seujar buangan orang. Nah, jadi bagi orang yang paham, baik, mengerti bahwa pandangannya, ada apa-apa, ini. Sanang aja hati ini. An. Kayak ini caranya, bunah. Caranya, baik. Cuma nama menyerahkan lawan Tuhan ini baik ngalih lah. Kalau nak nyaman, pian nyaman menyerahkan lawan Tuhan. Tapi kalau nak ada nyaman, ini ngalih. Nang ada nyaman nih. Ya kan, kan? Kita ini ada yang namanya, ada nah, kita ini dua macam. Ada yang namanya tawalub, ada yang namanya mubasyarah. Ini dua nih. Sesuatu yang terjadi dalam ini dua, ada yang namanya mubasyarah, ada yang namanya tawalub. Nama mubasyarah? Mubasyarah itu artinya secara langsung. Kadida sebabnya. Ada tawalutnya ada penyebab. Contoh misalnya apa loh? Nang tawalut nang mubasyarah nih, nang kita nih. Secara langsung nih, pian turun ke tanah, imbah ke tanah, imbah itu tasibak batu, tajungkala, tajium, aspal, lalu bincol, kamana pian sarik? Pala benar batu nih, sempahi pian kira-kira bertambah napa? Bertambah isagi itu pian. Cuma itu gilenya, batu ini sempahi. Kawalah kita sarik, sabar kita tuh. Ada awal sarik. Contohlah, atau anak kedua buah pian berjalan di bawah pohon asam. Asam mah kan buah anak-anak kuburan teh. Kata bukan kenapa lah, bincol. Kawalah pian menyempahi asam nih. Nah itu namanya secara langsung. Amun menyempah itu berarti parah benar tuh. Sabar pian, ini datangnya dari Allah. Nama Allah apa? Aku ini bincul. Kebetulan asam kubur. Nah, sadar kita menerima, kita sabar karena ini datang dari Tuhan. Kita kawan asam pada kepada kemartakannya. Nah, ini baik. Nah, adapun secara tawalut ini kita nih kadang sarik nih. Tiba-tiba kan orang tak kawak orang lawan batu. Wah, napakah kita? Napa ikan menawakun batu? Nah, ini baik. Dengan perantaraan orang lain nih, tawalut namanya. Nah, tapi ketika orang mengerti, nang tawalut itu juga datang dari Allah. Nang tawalut ini kan nang nah, pertanyaannya, kawalah kita ada sarik lawan orang nama nawak kita tadi, sama halnya asam nang gugu, kenapa kita? Nah, ketika kawal kita baik, sabar aja aku ini kan ini sama aja kan di panitia, nang ini hakikatnya sama, baik gerak nang terjadi secara tawalut lewat orang lain, atau apa? Langsung dari secara langsung datang dari Tuhan kawapian, nah ini Masya Allah cuma urusannya kayaknya lawan Tuhan begini kan ya, ada masing hajiannya tuh kan urusan kayaknya degat masalahnya cuma aku di hatiku ini kawal kalau menyamakan tadi antara nantang gunang asam nang langsung tadi atau terhibak batu tadi lawan nang orang kita lah menawak kita nah ini baik nang itu tuh sabar nang kita terkadang nang kawal nang kawalut nih datang dari orang lain nih padahal si hakikat sama dari Allah contoh apa kita dikatakan apa anak ini nah menyakit nah, anak kita nang kita di belakang nih catuknya di belakang anak ada bakal catuknya cucu lah kawalnya kita sarik lah ada lawan orang nang menyatuk kita bersing haja nah tentu lain nih kawalah kita menyamakan nah ini pian muninya kawal nah ini Masya Allah sabarnya tinggi benar luar pandangan kayak inilah yang dimaksud kita ini namanya adalah muraqabah tadi jadi arti muraqabah itu pian di hati kita ini nah.
mau mungkin kalau misalnya mulkabani banyak banget pemandangan kita nih, nah membuat hati kita nih hawa sabar bahwa ini kul kulum min inilah datangnya dari Allah. Nah, ini pen halus benar. Nah ketika itu pen kawal pen nanti insya Allah ada lagi kita itu akan stres tuh ya. Darah tinggi pen insya Allah kada naik tuh. Iyalah, iyalah. Stres kada naik tuh ya apa no apa lah. Kuring ya kuring kuring cuma nyambung kuring mana besan. Mama apa besan kuring kuring. Kita ada masalah belanya. Ini kau lah, apa jual sahaja dengan tasawuf ni, mana kau lingkuri hingga. Jadi orang tuh sebenarnya jangan belajar kaya kita bika wabian. Belajar ini kan kata-kata banyak nih, banyak mana penjelasannya nih. Jadi kan kalau nak mau membaca baca tunggal hafian mungkin. Alhamdulillah, siapa? Ulum juga asalnya asal kada kawa ulum membacakan ini dan mengkada anu banget ini. Banyak benar nang Allah lihat nang penting benar nih lah. Sedikit lagi lah. Dan adalah mengakalkan ia bagi ilmunya itu. Dan adalah mengakalkan ia bagi ilmunya itu, yaitu dinamakan muraqabah bagi Tuhannya itu. Nah, Bu. Kalau muraqabah bang, jadi arti muraqabah itu ya tadi ilmunya orang ini kawa memahami nang terjadi ini pian tambus batinnya ini kepada khalikul atau fa'ilul af'al. Fa'ilun fa'alun lima yurid. Nang mengerjakan atau nang mengerjakan nang fa'il hakiki ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma boleh di hati inilah, di hati jabian. Contoh pian kita nih nang kita nih. Kita boleh asa apa yang diisi diambil pulang di halaman diisi sabigiannya pulang nangka mundut mamundut oh ya patak mamatak nih maka parak sudah ini rencana nih kan pak hari raya nih kan sana pak dibagi-bagi ya kan anak cucu datang ya Allah kalinya biar malam ada nama namanya apa namanya ada nama mau ambil mau mati kakam nih mati kakam kayak apa hati kita nih ya kalau ada hati kita nih gak sakar nyaman jelas sudah kan jelas nih tapi boy disitulah kita ini boy nama kita nih boleh ulun ingatkan nih ketika kita boleh dapat nikmat nih ketika dapat iman nih jangan lupa baca masya Allah ya la haula wala quwata illa billah itu bi insya Allah nikmat yang kita terima itu kadang menyakitkan hati kita datang cucu membaikannya masya Allah Allah taala bilang nah apa kenapa ada begini alhamdulillah masya Allah nopi kayak itu biasa kan nih alhamdulillah masya Allah nah itu pian gue ucapin entah itu insya Allah nikmat nang kita terima itu kadang menjadi bala di kemudian hari ini kadang kita kada sadar baik senangnya nih lupa bahwa ini kehendak Allah nah salah satu baik ini cucu kenapa kah apa nama ikap ingin mendengar buat masya Allah Allah Akbar insya Allah cucu itu kadang menyakitkan kita dapat laki bini masya Allah ini itu menyenangkan hati mudahan jangan lagi menyakitkan hati omong misalnya ini nambah lom jangan nambah lom nah sudah tuh terutahu lagi romnya tahu lagi lah. Nah jadi gue ini ulun banyak minta maaf, minta reda, minta halal. Ya dengan menyambut hari raya ini kan apa yang ulun sampaikan, baik yang terlewat itu ada kesalahan, kehilapan, baik disengaja maupun disengaja. Sekali lagi ulun minta reda, minta halal dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mudah-mudahan segala kekurangan kehidupan kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ab wal ibadah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.